mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 program studi pendidikan biologi dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 20231063011144. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi virus dengan model pembelajaran PBL fase E kelas 10 di Satuan Pendidikan SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Sebelumnya ibu absen dulu ya, hari ini yang hadir Maudi Aulia hadir, Puri Indah hadir, Indri Aulia hadir, Zalfa hadir, Bunga hadir, Ruben, alhamdulillah ini hadir semua ya. Semangat belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Sekarang sudah masuk musim hujan. Ya, tetap jaga kesehatannya. Jaga makannya jangan sampai terlambat biar tak ada yang sakit. Apalagi sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian UTS. Ya. Kita mulai dengan berdoa. Semoga hari ini yang anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pembelajaran kita juga berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya anak bisa kalian amati yang mungkin ibu siapkan di depan. Kira-kira gambar apa ya? Virus. Kemarin karena kita sudah belajar ya tentang apa sejarah virus dan bagaimana mengklasifikasikan. Ada yang masih ingat apa itu pengertian virus? Mungkin bisa angkat tangan. Yang masih ingat pengertian dari virus? Iya, mbaknya boleh. Siapa namanya? Bunga. Nah, begini, berdiri aja. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Bahwa virus adalah mikroorganisme yang hanya bisa bereplikasi di dalam sel karena belum mempunyai apa? Perlengkapan seluler untuk dapat bereplikasi. Anak, untuk hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin ya. Dan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis peranan virus dalam permasalahan pandemi COVID-19. Nah, sebagai pertanyaan pemantik, Bu masih mau menanyakan ya. Menurut anak memori yang kalian ingat ya, ada kejadian di tahun 2019 sampai 2022. Kira-kira di situ ada kejadian apa ya? Sampai menggemparkan satu dunia.
bukan hanya di Indonesia. Jadi apa kira-kira? Ada yang bisa? Pandemi. Pandemi apa? COVID-19. Ada yang tahu penyebabnya apa? Virus. Corona. Virus sekali. Kemudian ini melalui apa? Penyebaran virus ini melalui apa kok? Belum banyak yang kena virus ya, sampai banyak yang meninggal. Tuh. Coba satu orang yang bisa jawab, angkat tangannya. Ya. Menyebar melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita melalui bersin, batu, atau saat penderita berbicara. Betul. Jadi penularannya melalui droplet, yaitu melalui ya, udara ya. Jadi orang yang kena batuk, pilek itu kalau nggak ditutup pakai masker itu kan menyebabkan juga menyebabkan itu ya. Ini akan menampilkan video yang anak bisa amati ya. Masih sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam satu bulan saja. Bukan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan. Dan dalam video ini, kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa perasaan dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar Chinese Rufous Horseshoe Bat yang dijual di sebuah pasar siklus dan binatang hidupnya besar. Selain dapat berbeda dari binatang ke manusia, dapat juga ditular. Anak tadi sudah menyaksikan ya video yang sudah ditampilkan itu tentang virus apa tadi? Virus corona yang pernah terjadi pada tahun 2019 sampai 2023 yang banyak menyebabkan satu apa ya, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke sekolah ya, kemana-mana harus pakai masker, sampai ada ini ya penerapan tidak boleh di tempat umum seperti itu. Dari yang ibu tampilkan itu, coba anak-anak bisa ini ya menganalisis apa sih peranan dari virus corona ini pada pandemi COVID-19. Anak-anak, sekarang kalian bisa duduk ya berkelompok untuk membahas menganalisis peranan virus corona dalam pandemi COVID-19. Ini kemarin sudah dibagi kelompok ya? Sudah. Sekarang kalian duduk menurut kelompoknya dan ibu akan membagikan LKPJ. Sekarang bisa diatur kelompoknya. Yaitu
browsing di internet ya, bisa cari artikel atau melalui Google tentang menganalisis peranan virus corona terhadap pandemi COVID-19. Dan di sini nanti anak-anak bisa ya, ada lembaran yang harus dikerjakan. Terus yang kedua itu nilai keterampilannya, yang dinilai nanti apa? Ya nanti anak-anak saat maju ke depan presentasi itu yang akan dinilai di keterampilan. Dan nanti yang ketiga yaitu menilai pengetahuan nanti pada pengerjaan tes formatif di akhir nanti. Ini kalau formatifnya nanti mandiri ya untuk diambil nilainya. Tapi untuk LKPD ini kalian berkelompok berdiskusi mencari menyelesaikan permasalahan yang ibu ajukan, yaitu apa tadi? Thank you.
sudah menjadi permasalahan yang Ibu ajukan tadi. Dan apa yang tadi menjadi pertanyaannya? Apa pertanyaan? Virus corona dalam pandemi COVID-19 yang sudah selesai, jadi tidak ada hasil diskusinya. Ya, di sini harus dipresentasikan. Ya, jadi maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Untuk yang maju dari kelompok 3 lebih dulu. Kita mempresentasikan hasil jawabannya. Coba yang lain, ada yang boleh bertanya atau menanggapi? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi virus. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri Aulia Azhara. Saya Sigro Parwayono. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri COVID-19. Yang pertama, tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Yang kedua, tidak dapat melakukan replikasi tanpa sempurna. Yang ketiga, tidak tumbuh. Yang terakhir, yaitu tidak respon imun. Cara infeksi dan penyebaran virus COVID-19 adalah bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Lalu, dampak dari infeksi virus COVID-19 adalah sebuah dampak dapat menyebabkan komplikasi dari paru-paru seperti pneumonia. Pneumonia adalah kondisi ketika paru-paru dipenuhi dengan cairan yang cairan dan menantang yang menyebabkan kesulitan bernapas dan pernapasan ini bisa cukup berat pada SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan COVID-19. Sebuah penyakit pernafasan yang dapat menyebabkan gejala ringan hingga parah, bahkan kematian pada beberapa kasus. Yang kedua, penularan manusia ke manusia. Yang di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, SARS-CoV-2 dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui percikan air liur yang terjadi saat batuk, bersin, atau berbicara. Yang kedua, virus ini juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi oleh partikel virus. Ya, sini ketiga ada peran dalam perkembangan pandemi, kemampuan ARS zero COVID 2 untuk menyebarkan dari individu telah menyebabkan penyebaran global yang cepat menuju pandemi COVID-19. Yang keempat adalah mutasi dan varian baru. Seperti virus-virus lainnya, SARS-CoV-2 mengalami mutasi seiring waktu. Beberapa mutasi dapat menghasilkan varian baru yang memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tingkat penularan yang lebih cepat atau kemampuan untuk menghindari kekebalan tubuh yang sudah ada. Yang kelima, tekanan pada sistem kesehatan. Tingginya penularan dan jumlah kasus COVID-19 dapat menyebabkan tekanan berlebih pada sistem kesehatan, terutama di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Yang keenam, peran dalam perkembangan vaksin. SARS-CoV-2 juga memiliki peran dalam pengembangan vaksin COVID-19. Vaksin dirancang untuk merangsang respon kekebalan tubuh sehingga melindungi individu dari infeksi virus. Yang ketujuh, mendorong perubahan perilaku masyarakat. Ancaman pandemi yang disebabkan oleh virus ini telah mendorong perubahan perilaku masyarakat, seperti penerapan kebijakan lockdown, physical distancing, dan penggunaan masker untuk mengurangi penyebaran virus. Itu pernyataan dari kami, mungkin ada yang ditanyakan? Saya Bekabi Baselo dari kelompok 1 ingin menanyakan kenapa virus corona dapat cepat menyebar? Bisa menjawab. Virus corona dapat menyebar karena kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Mungkin ada yang menambahkan tidak patuh dalam pandemi, ya. Yang keempat mutasi dan varian baru, ya. Yang kelima
Thank you.